kali ini saya akan lanjutkan mengenai string skipping, tapi kali ini kita menggunakan tangga nada diatonik. Sebelumnya saya share mengenai pentatonik. Kenapa saya share mengenai pentatonik? Karena nanti kita bisa gabungin. Nah, mengenai diatonik sendiri, saya for sure sudah positif, sudah pernah kasih lessonnya, dan kamu bisa lihat di sini. Nah, tangga nada diatonik, cara latihannya simple, yaitu dengan cara lakukan misalnya posisi 1. Kita mulai aja dari posisi 1 ya, string skipping. Untuk berlatih string skipping. Jadi string skipping saya sudah jelaskan di lesson sebelumnya, yaitu melompati senar, yaitu senar 6. Langsung ke senar 4. Senar 5. Langsung ke senar 3. Senar 4. Langsung ke senar 2. Senar 3. Langsung ke senar 1. Jadi kalau versi fullnya begini ya. Kita bisa, setelah bisa itu, langsung ke senar 3, senar 4, langsung ke senar 2, senar 3, langsung ke senar 1. Dengan pola yang sama persis, kita bisa lakukan descending atau naik ke nada yang lebih, posisinya naik tapi sebenarnya nadanya turun ya. Saya bisa bermain melodi langsung senar 3 langsung sama senar 1. Nah, asik juga ya. Kemudian coba senar 2 dan senar 4. Phrasingnya bagus tuh. Nah, enak ya. Jadi bisa kita gabung semua sama dengan posisi kedua misalnya. Oke, itu ya. Berarti string skippingnya. Satu trik yang bagus dalam string skipping adalah di sini kita misalnya kita bisa mengulang bentuk yang sama ke senar yang berbeda. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi kita bisa mengulang. Kira-kira ya, jadi di senar 2, di posisi 2, dan sekarang ke posisi 3. Posisi 3. Ini bentuknya rada ngacak dia. Kamu bisa lihat lessonnya, posisi 3. Jadi
Maaf ya. Jadi bisa kita buat. Nah, kamu bisa lanjutkan itu terus ke sampai posisi keempat. Kelima. Posisi keenam. Posisi ketujuh bisa di sini ya. Bisa dipakai untuk latihan. Bisa kamu pakai untuk latihan, terserah bagaimana konsepnya. Nah, untuk membuat latihan yang lebih menarik, kita bisa mengganti urutannya misalnya. Jadi do re mi fa sol la si do gitu ya. Saya buatnya mi re do la sol fa re do si sol fa sol fa mi. Jadi saya balik. Jadi kalau saya ini string skipping ya. Atau saya bisa ganti. Jadi do mi re. Jadi gini ya. Nah, itu menarik juga tuh. Coba pelan-pelan atau bisa ya. Tergantung mana yang kamu suka untuk memudahkan kita di dalam bermain melodi dan memperkaya variasi dalam bermain improvisasi gitu ya. Variasi dalam bermain melodi kita. Nah, kan kita juga bisa melihat menggabungkan diatonik dan pentatonik. Misalnya ketika saya bermain posisi 1 diatonik. Ini deket ketemunya dengan diatonik mana? Pentatonik mana? Pentatonik yang ini nih. Pentatonik G mayor posisi kedua. Yaitu harusnya sudah ada lessonnya di sini karena saya baru buat. Jadi saya bisa diatonik. Pentatonik. Jadi ascendingnya diatonik. Kalau saya mau string skipping, nah jadi kalau saya main melodi. Thank you.
jadi saya bisa lompat senarnya dengan lebih leluasa karena saya menggabungkan pentatonik dan diatonik. Nggak harus cepat, saya juga nggak bisa cepat. Jadi yang penting dapat feel-nya aja. Nanti kalau dirasa perlu cepat, baru kita berlatih untuk cepat. Tapi kalau saya, yang ini udah enak banget buat saya. Sekarang posisi 2 diatonik, tangan ada diatonik yang do re mi fa sol la si do, ketemunya di mana? Dengan mungkin dengan ini. Bentuk ketiga, posisi ketiga dari pentatonik. Oke, nah ketika saya gabung, jadi nah kalau saya gabungin string skipping ya, nah jadi saya bisa gabung itu. Sama juga dengan ketika kita lanjut misalnya ke posisi ke, anggaplah kita langsung ke posisi kelima lah ya saya ya. Ketemu dengan paling dekat itu ya si E minor pentatonik. Jadi kalau saya gabungin, lebih enak ya. Oke. Nah, saya harap kamu dapat konsepnya. Jadi bisa dilatih pelan-pelan. Main melodi nggak harus cepat. Yang penting kita dapat feel-nya. Selamat belajar string skipping.